Oke teman-teman, bertemu lagi di channel saya Armedia 77. Untuk kesempatan kali ini kita akan mengunboxing sekaligus mereview mic wireless dari ini mereknya Erly. Untuk tipenya ini YF108S. Oke, langsung saja kita unboxing apa saja yang ada di dalam kemasan. Ini kita mendapatkan dua buah gelang mic, terus busa untuk pelindung mic juga, terus ada kabel USB, ini USB tipe C untuk mencharger mic wirelessnya. Terus kita juga mendapatkan converter dari jack Akai ke jack 3,5 mili. Terus ini mic wireless, receiver wirelessnya. Kita cek untuk baterainya, ini sudah ada. Ini ada saklar, kita coba untuk menyalakannya apakah hidup. Ini sudah hidup, berarti baterainya dalam keadaan terisi. Terus ini mic wirelessnya seperti ini. Untuk bobotnya ini ringan. Ini terbuat dari plastik, tapi untuk tampilannya ini sangat menarik dan elegan. Kita cek untuk baterainya, ini sudah ada. Ini juga kita mendapatkan 3 buah baterai. Kita coba menyalakannya. Ya, ini lampu merah hidup, berarti terhubung. Kita coba yang satunya lagi. Ya, ini yang satunya warna hijau juga terhubung. Lalu kita coba dengan mixer bagaimana suaranya. Teman-teman dengarkan dengan headset agar lebih jelas. Oke, kita nyalakan terlebih dahulu untuk mixernya. Ini saya colokan. Saya menggunakan soundcard untuk merekam. Saya langsung colok dari mixer ke HP melalui USB OTG. Nanti teman-teman dengarkan dengan headset hasil suara dari mic Erly-nya bagaimana suaranya. Oke, saya colok terlebih dahulu. Oke, ini saya sudah menggunakan mic untuk berbicara. Teman-teman bisa melihat di indikator lampu sinyal di mixernya, ini sudah menyala. Teman-teman bisa menilainya sendiri. Ini saya menggunakan efek nomor 9. Kita coba tanpa efek. Ya, ini suara dari mic Erly, tipenya YF108S. Ini tanpa efek, seperti ini suaranya.
Kita coba flat. Ini sudah saya rubah. Ya, ini untuk suara flatnya seperti ini. Teman-teman bisa menilainya sendiri. Kita coba mic yang satunya lagi. Cek satu ini untuk suara mic yang satunya lagi seperti ini. Kita coba menggunakan efek. Cek 1 2 1 1 cek low 1 2 cek 1 1 1 cek suara. Ya, ini suaranya seperti ini. Teman-teman bisa menilainya sendiri. Bagaimana kualitas dari mic Early dengan harga 200 ribuan saja kita sudah bisa mendapatkan dua buah mic wireless dengan tampilan yang bagus seperti ini. Ini saya bicara dengan mic yang satunya lagi. Ini sangat saya rekomendasikan untuk teman-teman yang sedang mencari mic wireless. Semoga review kali ini bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih.